Welcome back to my channel guys. Bersama dengan aku Azekun. Alright guys, kali ni aku sajalah nak buat perkongsian untuk mana-mana yang rasa teringin nak ada kereta sendiri kan. Untuk kali ni aku nak kongsikanlah antara kebaikan kalau korang beli kereta second hand. Kalau korang banyak duit tak apa, boleh je beli kereta baru. Kereta baru memang tak kurang lah masalah. Bukan nak kata tak ada masalah langsung, kurang lah. Tapi dari segi korang punya korang punya ekonomi macam mana kan. Cuma yang kali ini aku nak kongsikan korang macam mana kereta ni sebenarnya. Yang aku ambil untuk kali ni kereta Clisa. Kereta Clisa tahun 2001. Kalau ikutkan sekarang ni tahun 2024. So korang kira lah sendiri dah berapa tahun kan. Cuma yang kalau nak diceritakan kebaikannya, kalau korang ambil kereta second hand ni, korang dah tak perlulah nak ikat loan pelbagai kan. Kalau korang ada cash boleh beli terus. Bergantung kepada kondisi kereta. Untuk kereta aku kali ni memang senang kata banyak jajan lah. Kalau korang tengok dia punya body kit semua cantik dah. Lepas tu dia punya spore pun lawa. Memang senang kata janda berhias lah. Walaupun sudah hampir 20 tahun kan umur dia, 20 tahun lebih kot. Tapi overall memang nice. Sedap-sedap rasa lah. Harga dia pun nak kata murah tak lah murah, nak kata keras pun tak lah keras. Yang penting geram dekat tangan. Cuma ya biasalah, kereta second adalah sikit-sikit part-part yang kita kena repair, wear and tear kan. Apa orang kata, macam dia punya adalah sikit-sikit yang kena touch up. Tapi overall okey lah. Sebab kereta ni senang kata kereta yang tahan lah. Clisa ni antara kereta yang top jugalah untuk kategori kereta compact kan. So dia kecil je, lepas tu dia memang cute-cute lah. Orang panggil kereta ni keka kan. Kira kereta Jepun lah. Jepun punya style dia, kereta comel-comel macam tu. Dan aku rasa tak rugilah beli kereta ni. Satu sebab dia senang parking. Lagi satu korang senang lah nak cari dia punya spare part. Sebab barang dia ni Daihatsu kan. Barang Daihatsu boleh masuk, barang Pro 2 boleh masuk. Dan aku tak pastilah dia ni ada juga barang Toyota ke tak. Sebab tengoklah macam mana enjin yang korang dah masukkan. Untuk yang kali ni dia dah masuk enjin YRV 1.3. Jadi dia boleh pakai lah barang-barang daripada MyV 1.3 kan. MyV apa, best kan. Okay lah, overall not bad. Lagi satu dia punya looks pun tak dah nampak terlampau standard. Tapi dia taklah over sangat. Memandangkan body kit dia ni memang nice. Jadi korang boleh nampak lah, kadang-kadang tengok macam Mini Cooper pun ada. Sebab kalau ikutkan market sekarang, harga Clisa aku rasa murah je. Dalam RM15,000. Paling murah aku nampak dalam RM9,000 tu. Tapi tak cantik lah dia punya cat, korang kena buat balik lah. Tapi kalau korang dapat yang dah siap buat restore cantik sikit, boleh lah dalam RM15,000, RM12,000. RM12,000 pun aku rasa tak berapa nak cantik sangat. RM15,000 lah yang antara yang kategori dia punya body cantik lah. Dia dah cat baru, mungkin dia dah servis apa yang patut. Tapi itulah, macam yang aku punya ni minyak dia kuat sikit lah sebab 1.3 kan. Masuk je kereta rasa nak tekan je. Cuma kalau korang ambil yang standard betul, yang CC dia 850 ataupun 1.0 standard punya, yang tu minyak aku rasa jimat lagi lah daripada yang aku punya ni. Cuma beza dia, yang ini pick up memang sedap. Minyak pun jangan cerita lah, kau tekan minyak pun pergi sama. Tapi kepuasan lah. Nak tak tahu lah nak kata silap ke tak silap. Tapi kalau semata kau nak buat macam ni pun modal lah. Jadi beli yang dah siap je lah, buat syok-syok. Orang kata buat semangat nak kereta. Cuma sekarang harga dia lebih kurang macam ni lah. Aku tak tahulah ke depan nanti harga dia naik ke macam mana ke. Sebab nak kata kereta ni tak ada banyak kat jalan, dia ada banyak juga. Cumanya kereta ni dari segi kualiti build dia memang nice lah. Senang kata puas pakai lah. Sebab dia punya spare part pun tak mahal, dia pun tak banyak kecoh, memang tak ada benda nak rosak. Jadi aku rasa ini antara kereta yang the best lah.
Kalau harga dia tak naik, baik korang beli. Sebab aku tengok sekarang ni kereta kancil pun macam nak naik balik lah. Kancil pun tak ada production, mana yang ada tu ada lah. Lepas tu diorang pun makeup cantik-cantik pun aku rasa nice oh, nice. Lagi satu, kalau korang beli kereta second secara cash ni, korang dah tak payah pening lah nak fikir bulan-bulan. Cuma awal-awal tu korang kena kumpul duit lah. Umpama macam kau nak kahwin, kena kumpul duit takat berapa yang kau punya target. Lepas tu kau dah settle tu, dah bayar, terus tukar nama semua, Puspacom semua. Kira kau dah tak payah nak fikir bulan-bulan nak kena komitmen. Sebenarnya komitmen tu yang macam perit tu. Tapi kereta baru is kereta barulah. Dia korang tak perlu fikir kerosakan apa-apa. Kalau kereta second ni macam biasalah, mungkin dia punya kotlah, kalau korang dapat yang tak ada lak kan, ada leaking-leaking. Jadi dekat situ korang kena servis balik lah apa yang patut. Tapi kalau korang dah buat balik semua, dia jadi okey je. Taklah harga, taklah senang kata duit kau tu taklah habis sampai RM60,000, RM70,000, RM80,000 kan. Kalau kereta baru dah sahih-sahih lah bajet lebih kurang tu, tengok kereta apa yang kau ambil kan. Lepas tu kalau korang ambil kereta second ni, sama je, korang kena tukar juga minyak hitam, minyak gearbox. Kalau korang main auto kan, tayar nak kena tukar. Kalau korang ambil kereta baru, kereta baru tu bulanan korang nak kena bayar komitmen. Tayar minyak hitam tu cukup masa dia punya mileage dah sampai, korang tetap kena tukar, sama je macam kereta second. Kalau korang ambil kereta baru, bagusnya kereta tu dia adalah waranti kan. Dalam 5 tahun punya waranti, tengoklah kerosakan apa kan. Contoh dia punya elektronik ada rosak ke, tu adalah waranti. Lepas tu kereta baru ni, dalam grant dia kan, kira surat beranak kereta tu, lahir tahun bila. Kalau korang ambil kereta baru, barulah tahun dia. Cuma kalau kereta second, tengok tahun lah, tahun berapa yang korang beli kan. Itulah dia punya tarikh lahir, itulah dia punya umur body dia ke apa benda. Tapi benda tu semua boleh buat. Kalau korang dah cari kereta dah siap buat, diorang dah cun balik lah, dia dah simin balik. Kalau ada merekah-merekah, tengok lah. Korang nak beli kereta, korang kena tengok. Jadi kesimpulan kat sini, aku rasa kalau korang minat kereta, tengoklah kereta apa yang korang minat kan. Korang boleh target kereta tu. Aku sebenarnya minat Evo, tapi Evo harga dia bapak tak boleh dengar lah siut. Harga sampai 200k, 180k, oh mengarut. Itulah aku ambil kereta ni buat rasa-rasa. Kalau ada rezeki nanti aku ambil kat kereta tu. Kalau ada rezeki lah, doakan je lah. Dia sebab kali ni macam hujan-hujan kan, macam shock pula kalau nak borak-borak kan. Kau tengok jagi aku belanja punya kereta ni, memang syadu geng. Gitu dia punya bunyi kentut. Aduh, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia nak kata seronok tu, awal tu macam seronok jugalah, tapi lama-lama pun seronok je untuk syok-syok kan. Tapi kalau selalu buat, macam biasalah, minyak kau akan tarik lah. Tapi tarik tak tarik pun 1.3 santai lagi. Kalau tebu besar, korang fikirlah sendiri. Kereta ni sebenarnya nak bawa korang daripada point A point B je. Ikutlah poket korang macam mana. Besar sisi yang korang ambil, besarlah penggunaan minyak dia. Jadi sendirilah nilai mana yang sesuai. Korang nak jimat, ambil kereta yang kecil sikit sisi, sama je. Kalau jalan jam sangkut kak. So guys, jangan lupa subscribe, like, komen kat bawah. Mantap.